Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Ingonan? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, malam ini ikuti saya ke kandang ya teman-teman. Ada pertanyaan, kenapa harus memberi makan ayam di malam hari? Jadi pada video kali ini saya ingin sharing saja ya teman-teman, kepada teman-teman Ingonan, kenapa ayam mesti diberi makan di malam hari. Jika ayam teman-teman misalnya memiliki bobot yang kurang ideal atau di bawah standar, maka pemilihan waktu untuk memberi makannya disarankan untuk malam hari ya teman-teman Ingonan. Namun bukan berarti pagi hari dan siang hari stop makan. Akan tetapi di sini lebih merutinkan saja agar ayam teman-teman memiliki bobot yang ideal dan bobotnya itu relatif naik ya teman-teman. Di sisi lain, kenapa saya memberi makan ayam ini di malam hari? Karena ayam termasuk hewan yang nokturnal. Hewan yang aktif di malam hari, maka disarankan agar waktu di malam hari untuk diberi makan ya teman-teman Ingonan. Karena pada malam hari itu bagus untuk proses pencernaan dan juga menambah berat badan pada ayam teman-teman Ingonan. Namun teman-teman Ingonan juga perlu memperhatikan untuk penerangan lampunya agar ayam teman-teman bisa makan di malam hari. Dan untuk campuran pakan itu sendiri, sarankan untuk memperbanyak karbohidrat ya teman-teman. Karena di sini saya fokus untuk menaikkan berat badan ayam ini, jadi yang perlu diperhatikan yaitu kandungan karbohidrat. Akan tetapi untuk pakan ternak itu sendiri perlu dikombinasi dengan berbagai macam komposisi lainnya seperti fur, jagung, dan juga tanaman hijau yang lain. Hal ini untuk melengkapi protein dan nutrisi yang ada pada pakan ternak itu sendiri. Jadi, jika teman-teman Ingonan ingin memiliki tujuan menaikkan bobot berat badan ayam, maka perlu diperhatikan juga jam makannya. Teman-teman bisa memberi makan pada malam hari. Hal ini bertujuan untuk menaikkan bobot ayam itu sendiri. Dan cara ini pun ampuh untuk ayam teman-teman yang terkena nyilet. Berat badannya menurun dan badannya itu kurus ya teman-teman. Jadi apabila ayam teman-teman nyilet, teman-teman juga bisa gunakan tips ini agar ayam teman-teman yang nyilet bisa lekas sembuh. Seperti pada video sebelumnya, ayam saya pun terkena nyilet. Setelah saya cari referensi-referensi yang bagus, maka ditemukanlah untuk pemberian pakan itu dilakukan pada malam hari. Pada malam hari sangat bagus untuk pertumbuhan dan juga penambah berat badan ayam itu sendiri. Jadi jangan pernah ragu, coba langkah ini untuk agar ayam teman-teman bisa lekas sembuh dan bobotnya meningkat. Oke teman-teman Ingonan, sekian saja videonya. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan ilmu teman-teman Ingonan. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel ini. Dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar teman-teman tak ketinggalan video update selanjutnya. Salam satu hobi, salam sukses, Jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.